Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, di video kali ini Bunda Family mau berbagi resep masakan yang bau-bau lagi ya. Ini adalah udang rebon sambal pete. Nah, ini enak banget teman-teman. Supaya kalian semua tidak penasaran bahan apa yang Bunda gunakan dan bagaimana cara pembuatannya, yuk ditonton videonya sampai habis ya. Nah, di sini bahan-bahannya Bunda sudah siapkan. Di sini ada udang rebon sebanyak 200 gram ya teman-teman. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Nah, di sini ada 200 gram juga ini pete yang sudah dibelah-belah atau sudah dibersihkan ya teman-teman. Dan untuk bumbu-bumbunya simple aja Bunda gunakan. Di sini ada 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 3 buah tomat, di sini ada 15 buah cabai merah keriting, dan di sini ada 4 lembar daun jeruk, ada garam, gula merah, dan kaldu jamur ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut saja ke proses yang pertama. Nah, di sini bumbunya Bunda mau diulekin saja ya teman-teman. Biar agak lama tapi rasanya lebih enak. Kalau di chopper atau di blender rasanya kurang nikmat ya teman-teman kalau bumbu itu. Nah, di sini Bunda mau ulek. Di sini ada cabai merah keriting. Nah, sebanyak 15 buah ya teman-teman. Nah, kita tambahkan sedikit garam supaya lebih gampang untuk menguleknya ya. Lanjut, ini kita ulek dulu cabenya ya teman-teman. Nah, kita ulek sampai semuanya selesai ya teman-teman. Semua bumbu kita ulek sampai selesai. Walau agak ribet dengan cara diulek manual gini, tapi rasanya lebih nikmat ya teman-teman. Nah, ini cabenya sudah halus. Sekarang kita masukin bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya ya teman-teman. Nah, ini kita masukin semuanya. Lalu kita ulek kembali. Nah, ini bumbunya sudah halus ya teman-teman. Sekarang Bunda mau menambahkan ini gula merahnya. Kita ulek lagi. Kita ulek sampai gula merahnya ini kecampur rata dengan bumbu lainnya ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah selesai bumbunya kita haluskan. Sekarang kita ke langkah berikutnya. Nah, ini untuk tomatnya kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Tomatnya kita potong kecil seperti ini. Oke, semua bumbu sudah siap. Sekarang kita ke proses memasak. Kita siapkan kuali untuk memasak. Lalu kita hidupkan kompor. Kita tuangkan minyak untuk menggoreng udang rebonnya ya teman-teman. Kita tunggu sampai panas. Nah, ini minyaknya sudah panas, lalu kita masukin udang rebon yang sudah kita cuci tadi. Kita goreng sampai kering ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak gosong ya.
Nah, ini udang rebonnya sudah hampir kering ya teman-teman, dan ini sudah mengeluarkan bau harum teman-teman. Kita goreng sebentar lagi sampai benar-benar kering supaya rasanya lebih enak, lebih nikmat, lebih gurih ya teman-teman. Nah, ini udang rebonnya sudah kering seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah kering. Sekarang kita matikan kompor dulu, lalu kita sisihkan ya. Lanjut, sekarang kita menumis bumbunya ya teman-teman. Kita tuangkan lagi minyak ini di bekas menggoreng udang rebon tadi ya. Kita tuangkan minyak secukupnya. Kita tunggu kembali sampai panas. Nah, ini minyaknya sudah panas. Lalu kita masukin ini bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita tambahkan daun jeruk. Kita tumis bumbunya ini sampai harum ya teman-teman. Lanjut kita masukin tomat yang sudah kita potong kecil tadi. Nah, kita tumis sampai bumbu ini matang, baru deh kita taruh, kita masukin pete dan udang rebonnya. Sekarang Bunda masukin garam dan penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Lalu kita masukin ini petenya ya. Ini harum banget teman-teman. Ini belum begitu matang, harumnya sudah keciuman di mana-mana ya teman-teman. Nah, kita masak lagi sampai petenya ini benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita koreksi rasa dulu ya teman-teman. Benar-benar nikmat. Enak banget. Ada rasa asam, manis, gurih. Ada rasa petainya gitu ya teman-teman. Enak banget. Kalau yang masakan petai itu atau jengkol, di sini ahlinya teman-teman. Enak banget. Lumer bumbunya. Nah, ini petainya sudah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita masukin udang rebonnya. Enak banget teman-teman. Nah, ini sisakan sedikit untuk yang nggak mau makan pete, ini sisakan sedikit. Sudah selesai.
selesai teman-teman. Ini mantul banget teman-teman. Sekarang kita matikan kompor dan siap kita sajikan. Siap kita sajikan ya teman-teman. Nah, penyajiannya kita seperti ini saja, sederhana saja. Tidak perlu tambahkan apa-apa lagi karena ini tampilannya sudah cantik banget seperti ini. Nah. Wow, mantul. Ini siap-siap masaknya banyak dikit ya teman-teman. Kalau udah makan pakai sambal ini enak banget. Nah, seperti ini. Mantap. Oke teman-teman, inilah masakan Bunda hari ini, udang rebon sambal pete. Ini rasanya benar-benar mantul teman-teman, enak banget. Untuk teman-teman yang ingin mencoba resepnya dari Bunda Pembeli, silahkan dicek di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung channelnya Bunda Pembeli. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga kalian semua tetap selalu bahagia ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya Bunda Pembeli, selamat datang dan salam kenal ya. Dan silakan didukung channelnya Bunda Pembeli dengan cara di like, komen, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep atau video-video Bunda selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba. Thank you so much. Thank you for watching. Jumpa lagi di next video selanjutnya. Oke, bye-bye.